Oke guys, welcome back to my channel. Hari ini gue sama Ajeng. Hai hai. Kita lagi ada di mana sih, Ajeng? Lagi di Sunday Market, La Brisa, Canggu. Nah, Canggu ramai banget, guys. Ini hai Stefan. Hello. Say hi. Hello everybody. How do you feel? This is your first time to came to. It's nice. Nice, yeah. Cool. Cool, yeah. Do you like it? Yeah. Good. Good food. Which part you like it? The food. Food is the best. Food. Ah, yeah. Iya, tadi kita udah makan guys di situ tuh. Rame banget. Oh, aduh. Di situ tuh guys pokoknya. Apa what you wanna buy? For what? Snacks. And for beer. What? For what? For beach. For beach. Jadi kalau foreigner itu nggak kayak kita terima jadi. Gue kemarin sama pacar gue juga belinya bawa ini bekal guys, beli air sama cemilan juga. Picnic shy. Apa say? Picnic shy. Picnic shy. Nggak kayak orang kita terima beres. Lihat ya, kita lihat yuk. Oh iya tadi Ayu nggak habis-habis ini, lihat deh nih. Coba. Tuh, ini henna. Kurang dari 5 menit, Cong. Yang buat orang mana? Orang Ukraine shy, udah 9 tahun di Bali. Ukraine? Yes. Oh. Can you imagine? They can make it like this. Negaranya lagi perang ya. Then, you know like they can stolen like about Balinese something like that. Itu dah, di sebelah sono no orangnya no. Tuh, yang sebelah situ, guys. Ya, yeah, that one. Ukraine. She live here already 9 years, so she can understand bahasa, but not really cannot speak bahasa, but she can understand bahasa. Gila ya. Woi, Stefan. Oh, you wanna buy anything? Tadi gue beli makanan raksa di situ. Sampai banget. No, I'm gonna be here. I'm going out. Sana guys. Abis itu ntar ke Solo banget ya. Ajeng, jadi ini dari jam berapa bukanya? Dari jam 11 pagi sampai jam 4 sore. Setiap hari Minggu. Gratis. Masuk gratis. But before you entrance, the security must be checked what you bring. You know a lot to bring food and beverage from outside. Aku tadi mana ya? Habis. Aku ya? Kamu udah habis nih kamu. Enggak usah. Udah, makasih. Terus kemana lagi kita, guys? Kita mau ke Beach Hidden Gem, tapi jauh dari sini. Berapa lama nih jauhnya? It could be maybe around 1 hour ya. Jadi kalian gila rame banget sini ya. Arah rame banget dan ya yeah, mostly foreign, local not many. Ya, yeah, ada sih lokal cuma enggak banyak, guys. Oke. Okay.
Waktu itu kita kesini ya, waktu zaman COVID ya guys. Tapi sepi banget, dan entah kenapa pembangunan di Canggu itu cepet banget guys. Rame banget masuk sini, rame macet. Rame parah, dan sekarang harga rumah sama land itu per are 10 juta. Wow. To be honest, gue nyesel tahun 2014, gue ditawarin 2 are, no 2 are. 2 are itu berapa hektar ya? Per are itu kalau nggak salah 10 meter. 10 meter, 2 are berarti 20 meteran. 20 meter, waktu itu gue ditawarin 100 are, harganya cuma 140 juta. Wow, gila, satu per are nya? Pokoknya 100 are itu 140 juta. Murah dong. Gue ditawarin dan itu nggak beli, dan gue nyesel parah. Karena sekarang orang pada sewa tanah dan mereka ngebangun villa buat lease 20 tahun sampai 30 tahun. Oh. Ini Ajeng tahu segalanya ya. Your girlfriend is clever. She knows everything. Even the price of land. Land. Yeah. Crazy. Ready. Ada coklat, ada cookies. You mau beli apa? Yang mana kita brownies? Berapa satu? Satu. Cookies. 125. Isinya apa Mbak? Tepung apa? Hah? Oh, tepung almond. Aku juga mau deh kalau gitu, cobain. Pakai debit bisa enggak ya? Misalnya kiok transfer. Ambil aja satu, habis yang ini cukup cheap. Hazelnut aja deh. Hazelnut. Itu 100.000 dapat 5. Dia beli cookies. 100.000 itu 5. Dia beli cookies tapi tambah satu aku brownies. Jadi totally 100 is 5 pieces. Wow, cuan banyak nih Mbaknya. Mbak, aku juga mau dong. QR bisa? Transfer aja. BCA. BCA. Ya, belanja banyak ya, nih jajannya banyak. Ih. Ada hal jajan makanan sama beli sabun. Kamu tadi jadi beli. Enggak, dupa. Beli sabun buat muka. Berapa tadi? 10.000 aja. Homemade toh itu. Murce. Asik sini, tapi panas banget ya, guys. Mau kopi. Udah kan nih, we go kan? Bye bye Labrisa. Jadi gue gak shopping, tapi gue beli cookies. Ini anak belakang nih shopping guys. Yang kita kemana abis ini? Kita mau ke pantai. Pantai apa ya? Namanya Geger Beach. Ini Geger Beach yang di Mulia, bukan? Itu di Nusa Dua. Iya, ya, Mulia kan Nusa Dua. Itu deket Mulia. Sebelah-sebelahan. Tapi ini kita mau yang ada karang, bukan karang sih. Kayak ya semacam itu. Jadi kita bisa tidur-tiduran di situ di bawahnya. Tidur-tiduran siang bolong, gila. Jadi kita bisa napping. Tadi gue cek ada apa? Gue udah cek di sana itu tides-nya low. Jadi kita bisa berenang, bisa tidur-tidur manja. Tapi gue gak bawa baju renang loh. Kenapa? Gue lupa. Jadi guys, sebenarnya gue dulu pernah ya ke Geger Beach. Tapi setahu gue itu ya model-model Nusa Dua gitu. Gimana sih yang gak ada ombak gitu loh. Terus posisinya tuh persis sebelah-sebelahan sama Hotel Mulia Bali. Masuk berapa sih? Kayaknya parkir motor 5.000 ya. Oh iya Pak, parkir motor 5.000 ya. Ya Allah Beb, kita dulu gak seramai ini anjir. Oh, parkir di mana? Oh situ, aku di dalam. Sini, di sini. Ya udah ya, Beb tungguin ya, jangan keluar. Rame banget guys. Motor gue di mana ya tadi? Guys, welcome back to my channel again. Tadi kita dari Canggu, sekarang kita ada di Nusa Dua. Nih, bagus banget deh. Tuh Hotel Mulia. Nih, ini kayak lagun, cong. Tuh, itu kita mau ke situ tuh, cuma nggak tahu masuknya dari mana ya.
Tadi di Canggu itu di La Brisa gue nggak bayar parkir. Kalau di sini bayar parkir tadi 5.000 doang. Ya. Terus ini nggak tahu nih temen gue mau ke Lagun lewat mana. Lewat sini ya? Lewat sini. Oke, makasih beli. Makasih beli. Tuh kita mau ke Lagun itu tuh beb. Ternyata lewat sini. Jadi dari masuk Pantai Geger itu lewatin Hotel Mulia, jalan sedikit ke sini. Kita lihat ya. Itu Mulia. Masuknya lewat sini bisa. Ada motor. Jadi kalau kata Ayu ini hidden gem. Hidden beach actually. Bukan beach sih, jatuhnya tuh lagun ya, Blue Lagoon ya Ayu. Ya itu Blue Lagoon. Tapi gue masih penasaran. Gue pengen ke satu tempat. Dan ini kayaknya belum banyak orang yang tahu sih. Jadi gue kayak penasaran. Soalnya tadi si Satpam bilang dia deket pura. Itu ada turun ke bawah tangga. Nah itu ada karang-karang, batu karang gede. Jadi gue penasaran. Kita tuh sampai bawa beginian loh. Piknik. Hai chef. Halo. Ah, ini capek banget nih. Are you tired? But I'm just following you guys. My tour guide. Ah. We're not tour guide. Oh. Iya, yeah, ke sini. Ke pura berarti tadi arusnya. Keep straight. Nih, tur jalannya lagi. Itu mau nasi ya, Rika. Parboloading. Ngos-ngosan sih gue. Udah. Ini. I don't think. So. Ke kiri mungkin beb. Cool. Wah, wow, crystal blue. Lihat mana kalau ke lagun? Ini tempat tanya kalau masuk ke bawah yang ada karangnya di mana ya? Bukan yang dari yang di samping ini. Makasih beli. Saking pengen menemukan pantai. Gue nggak tahu mana yang bener. Tapi tadi ada tangga sih sebelah situ. Itu dah. View-nya bagus ya. Kayaknya bukan deh, beb. I'm not sure. Tapi bukan ke lagun nanti jatuhnya loh. Kayaknya bener tadi yang Stefan tunjuk itu deh, yang gang kecil itu. Bukan tempat yang tadi lo tunjukin. Oh. Gue bingung padahal tadi dia pengen ke lagun-lagun itu guys. Aduh, demi mencari pantai baru yang virgin. Ini emang virgin jatuhnya. Kok tadi bawa motor ke sini ya? Tuh. No. No. That's why I told. Yeah. That's why I thought you wanna swim in the lagoon, but not.
Bu Ayu. Karena kita harus mencoba tempat yang baru tanpa orang pernah datang ya kan. Jadi guys, kita pertama nih kayak kesini. Bayar goceng ya, parkirnya jauh. Iya. Tahu gitu parkir di sini aja. Jadi mau kesini, parkirnya jangan di Geger Beach. Jadi setelah otomulia maju dikit harus ada jalan. Aku nggak ngerti yang dicari Ayu ini apa ya. Lihat nih, we going down, down, down. Pikniknya jauh ya guys. Ini, that's what you mean. Ah bisa tuh ke bawah toh. Terus ini nggak bisa turun dari sini dong. Lo harus jalan. Be careful guys. Tuh. Nggak bisa turun ke bawah. Kotor. Must to be but high tide. Ya itu dah air pasang. Banyak yang mancing ya. Orangnya cuma duduk nunggu ini doang. So we just back. Oke. Ya hai, hai. Jadi gimana? Udah gak penasaran? Ya, yeah, because it's high tide, guys. It's supposed to be we come here around 12 or 1 at noon. I know it's really hot, but tapi mungkin agak sore kali ya. Biasanya di sini kan kalau sore dia airnya surut. Ya, yeah, ini masih siang sih soalnya. Yeah, can you see it? Pasang sih. So we just going down on the lagoon. Lagoon yang tadi. Iya. Yeah. Oke. Okay. Iya nih, masih sedikit banget nih. Ini namanya pantai apa? Geger Beach. Enggak yang seininya. Geger Beach sebelah sana. No, this is all longest Geger Beach. Oke, Bu Ayu. Kita balik lagi guys ke... Kita tahu tempatnya. Jadi next-nya, if we come here, we should check in application. They call it tide. So tide is gonna be high or not. Kita balik ke tempat asal kita semula ya guys. Sudah cukup pencarian kita, sudah ketemu. Ada lemari. Duh. Jadi kita mau jalan ke belakang pura aja, itu yang lagu tadi. Bener kan apa kata gue? Surutnya itu tuh sore. Jam 4, jam 5, kayak kita kemarin loh ke... They also want to go there, but yeah, this secret beach. No, they are go to the left. Yes, I pass. Seru ya, guys. Pokoknya kalau kesini jangan sampai salah jalan. Geger Beach itu luas. Careful. Watch your step. Untung kuku jempol aku udah aku potong. Kalau enggak berasa banget sih sakit. Sih. Tuh jadinya berenang di lagun. Ini adventure ya. Truly adventure. Just step.
salah deh, nggak yang sebelah sana ya? I don't think so. Jadi dari tangga sana tuh turun. Ayo, oke, Bayu. Itu dah. Tadi gue udah bilang pakai sendal. Tuh, lihat guys. So many people came here. Voila. Wow, jadi itu tuh. Ini sih bebatuan. Udah di situ aja. Lihat. So guys, kita nih ada di tebing-tebing. Ini secuil banget. Kita habis makan ya guys. Sama chef di sini lapar banget nih kita. Jalanan jauh anjir. Terus di sebelah gue ada kelompok gitu warga lokal masak-masak coy. Kita lihat ya coy. Seru banget tuh. Kita lihat yuk pembuatannya. Nah, ayo kita ke sana. Soalnya dia nggak pernah lihat orang camping. Kesian banget nggak sih hidupnya. Au, sakit au, au. Oh, seru banget. Yupi. Waduh, aduh. Gila tuh tunanya seger banget itu. Kalian dari mana sih? Oh, dari Bandung. Barudak Bandung. Jimbaran. Tapi dari Jakarta sih sebenarnya. Gila enak banget tuh. Tunanya seger banget. Oh, gitu. Kalian tinggal di sini juga? Udah lama? Ada 2 tahun? Lebih? 5 tahun? Udah jadi warga Bali bro berarti ya? Warlock. Baby, ini makasih loh. Guys, kita datang terus kita cobain. Emang nih dasar nih orang-orang ini dari tadi pengen kepoin orang masak-masak ya ampun. Ayo, chef. Try chef. Nih, chef asli nih. Jang. Tuh ada chef asli, Jang. Itu? You cook. Stefan. You cook. Wah, seru banget ya. Tuh bumbu pasti pakai bumbu Bali deh tuh. Bumbu Bali nih, guys. Nanti jangan lupa ya lihat videonya ya di vlog aku ya guys. Siap. Bumbu kuning khas Bali. You buy? Yes, Balinese curry. Wah, gila nih ini ada chef langsung nih. Ayo. Food test. Food test, kita lihat komen dari chef. How is it? Apa kurang apa?
Makan enak. Makan enak. Nah ini pulaunya cuma sepetak doang ya. Seru sih. Oh lihat tuh, udah kayak kolam renang guys. Gila ya, nggak sia-sia dia mampir ke sini guys. Masak dia. Masak dia loh. Ntar juga surut. Nggak sia-sia Bu Ayu mampir ke sini. Belum Bu Ayu, jangan dibalik dulu, ntar hancur. Seru banget ya. Aku cuma bawa kecapnya doang loh, tadi buru-buru. Garam nggak beli. Iya nggak, nggak ada garam. Black pepper nggak beli. Tuh banyak air garam. Celupin aja air garam. Udah digarmin tadi. Iya kan? Cuman ada air laut cuci jadi asin. Mau pakai kecap ini? Chef, what do you think with the ketchup? Oh wow, in action deh, ajang in action. Happy banget muka lo anjing ya. Mau gara-gara main masak-masakan ya, gila. Padahal di tempat tuh juga lo sering masak. Cobain. Iya, kurang garam. Cobain kurang garam iya. Kasih air laut. Itu meren ya. Asin. Bener. Ada asinan meren. Kalau enggak saring dulu pasirnya, ada garam. Ya ampun. Seru ya. Seru banget. Kuasnya dari serai guys. Jadi guys, smart. Suddenly kita tuh datang ke pulau kecil, tapi ini bukan pulau sih, lebih tepatnya mungkin teluk bahasa. Lagun. Bahasa kerennya lagun. Lagun kita antara ketemu, Hotel Mulia. Kita ketemu sekelompok barudak dari Bandung. Campur Jawa dan Bali. Oh, terus lo ngegangguin orang masak ya? Terus lo itu ngegangguin orang masak ya? Orang lagi piknik. Si Tete lagi ngeguntingin udang. Iya, ya ampun nih, kalau kurang asam pakai air laut. Mungkin makin gurih meren. Fotonya meren-meren doang sama cena. Itu dah. Pasti asin. Seru ya, biasa berkemping ya? Kalian biasa camping di gunung ya? Ya ampun, Ajeng semangat banget si Ajeng. Tuna nih guys. Fresh tuna. Kirain mancing, enggak mancing ya? Ini ada yang mancing, ada juga. Oh ini mancing udang. Ah gila mancing di sini tadi. Wow iya seger ya. Apa ikan apa nih namanya? So tahu sih itu. Nggak tahu namanya apa. Seru ya main masak-masakan ya. Gimana tadi shakingnya Bu Ayu? Ya, besok ikut MasterChef Indonesia ya? Ini dipotong semua. Ya, nggak gitu. Mau dibawa pulang lagi. Cuci di air laut biar asin. Wow. Ini dua dulu, baru si Bu Ayu. Ini. Bu Ayu ini Stefan. Halo. Rika. Kita punya chef di sini nih, chefnya nih. Chef Stefan. Semangat banget sih si Ayu ya Allah. Seneng nih lihat kamu masak. Wah, hati-hati rusak.
Berbusa apa rasanya? Berbusa. Enak, manis. Manis. Beneran itu anggur laut. Berapa jam kemudian? Mau nyobain? Ini enak, ini beracun tapi berbusa. Ini enak. Tapi asin itu kan ada bekas air lautnya. Pucat gitu sambil keluar busanya. Wah, oh, doanya jelek loh dia loh. Ya ampun, Cat. Dapat dari mana itu deh tadi? Dapatnya di mana itu? Ngambang. Ngambang. Oh. Jangan anggur laut. Apa namanya? Aben. Belum 5 menit. Ini pakai tisu deh. Belum 5. Tapi rasanya gimana? Rasanya kayak agar tuh. Aku nunggu kamu berbusa dulu apa enggak ini. Ih, jahat banget lu. Didoain keracunan. Parah apa? Enak dia bumbu ini. Tambahin lemon. Enak enggak rasanya? Enak. Enak enggak rasanya? Enggak, itu tadi anggur enak enggak? Enggak enak. Oh, bohong katanya manis. Anggur PPN ini. Anggur cap orang tua. Ini couple of the day ini nungguin masak ya kan. Apa-apa. Ya, gila tuh niat banget ya. Gila, ini udah sesi keberapa Anda masak, Bu Ayu? Kayaknya udah the last ya. Jadi after ini kita bakal enjoying sunset. Gak ada sunset anyway. Kita berada di Nusa Dua anyway. Gak ada, tapi kita makan di pinggir pantai. Daripada sesi coba. Lihat deh, Seru banget deh tadi tuh guys, kita masak guys. Bukan kita sih sebenarnya nih, tetangga kita. Cuma kita ikut-ikut meramaikan situasi aja. Ada whisky. Wewe whisky. Sah namanya, sebutin. Wewe whisky. Nama kamu siapa namanya? Wewe whisky. Itu siapa namanya punya anting di hidung? Andreas Manusaikan. Wow, ini siapa yang tatoan? Mana Yakdao. Siapa? Nengok sini dong. Siapa? Yakdao. Yakdao, ini Wisnu. Hai Wisnu. Ini orang Bali nih. Siapa namanya? Ranger Merah. Ranger Merah. Iya. Oh, wow. Tuh tetehnya sama namanya. Bentar, Yuni, Mbak Yuni itu satu lagi suaminya ya? Suamiku. Oh ini mana? Oh ini suaminya. Oh. Kirain. Aku suaminya. Mana lagi gengannya? Itu saha namanya? Zumi Zola. Zumi Zola. Zumi Zola. Pokoknya kita mau makasih ya udah diajak join loh. Sama. Ayu tadi masak. Oh iya, itu dia rajin banget ya masak dari tadi nggak berhenti. Itu lagi ngupasin apa itu? Lele. Dia ada acara di kota. Mantul. Biar ada tukang masak. Tinggal di mana sih kalian? Di Pamogan sama dia. Pamogan tuh dan pasar ya? Kemudian pasar emang kayak banyak tempat di situ ya, banyak kosan ya. Iya. Dari kemarin nyari kosan dapetnya di Denpasar mulu. Jadi guys, ini ternyata gengannya tuh punya tato ya. Tato studio. Nih, coba sebutin namanya tadi. Coba apa tadi sebutin namanya? Luxury in Bali. Luxury in Bali, L U X U R Y in Bali guys. Ya enggak nih nanti yang ngerjain dia. Nih. Jangan lupa di-follow IG-nya guys. Guys. Ya, jangan lupa di-subscribe, like and share and comment, oke? Okay? Oke. Aquarika. Aduh, hati-hati. Oke guys, sekian hari ini gue sama Ajeng berpetualang ria. Menyenangkan, unpredictable. Itu aku kan jatuh. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Oke? Okay? Jangan lupa ya guys di video selanjutnya. Ya, ketemu lagi nanti sama dia nih, Bu Ayu. Dadah.